Pada tutorial kali ini saya akan perlihatkan bagaimana menggunakan Photoshop Action terbaru dari fotografidesain.com, yaitu FD Luminosity Selection. Bersama saya Bisma dari fotografidesain.com. Yang pertama kita lakukan adalah membuka panel Action, jadi kemudian klik window, kemudian Action, kemudian di panel Action ini masuk ke menu, kemudian Load Action. Kemudian Anda pilih file foto action yang baru Anda download. Open. Di sini saya buat actionnya dalam satu set baru yang saya kasih nama FD Luminosity Selection. Di dalamnya ada kumpulan action-actionnya. Pertama ada wajib baca dulu, ini tinggal tekan play. Nanti di sini ada keterangan. Anda harus pastikan bahwa option Quick Mask Mode di Photoshop itu dalam keadaan default. Jadi belum Anda rubah sama sekali. Atau kalau Anda ragu-ragu, Anda bisa double klik button Quick Mask Mode di bawah sini. Kemudian pastikan pilihan mask area ini dalam keadaan terpilih. Jadi Anda pastikan ini dalam keadaan terpilih, kemudian oke. Kalau optionnya tidak terpilih yang tadi barusan, maka action-actionnya tidak akan berjalan dengan baik. Di dalam action ini, dalam Luminosity Selection ini ada basic action, ini ada 9 basic action yang saya buat. Jadi tujuan dari action Luminosity Selection ini adalah kita bisa melakukan seleksi di dalam foto berdasarkan luminosity dari foto tersebut, jadi berdasarkan terang gelap dari foto tersebut. Jadi sebagai contoh saya buat seperti ini, kita pakai gradasi. Ini contoh aja. Jadi di foto ini kita lihat ada area yang paling terang, kemudian area yang paling gelap, dan area tengah-tengah atau mid-tone. Kita bisa melakukan seleksi itu dengan action ini. Contohnya yang action mid-tone atau level kosong. Kalau ini kita jalankan actionnya, tekan play, maka secara otomatis akan terbuat seleksi yang menandakan area mid-tone dari foto tersebut. Kemudian yang dark, level -1, dia akan melakukan seleksi area yang gelap, lebih gelap dari mid-tone. Kemudian yang level -2 akan lebih gelap lagi, area yang lebih gelap lagi. Kemudian black area with no detail, dia akan melakukan seleksi area di foto yang berwarna hitam, yang tidak ada detailnya sama sekali, jadi hanya warna hitam. Kalau nanti Anda jalankan action ini kemudian muncul warning no pixel were selected, berarti tidak ada area hitamnya di foto tersebut. Tapi di contoh ini ada area warna hitamnya, maka seleksinya muncul seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah all area darker than mid-tone, berarti dia akan melakukan seleksi semua area yang lebih gelap dari mid-tone. Jadi kalau kita pilih kemudian jalankan, maka semua area yang lebih gelap dari area mid-tone akan dilakukan seleksi seperti ini. Selain itu kebalikannya adalah di yang terangnya. Jadi ini tadi mid-tone-nya di sini, kemudian yang lebih terang level +1, kemudian yang lebih terang lagi levelnya +2, kemudian yang area yang benar-benar berwarna putih. Jadi di foto ada area yang warnanya putih tanpa ada detail, jadi hanya warna putih saja. Biasanya itu adalah area-area yang overexposed. Itu bisa kita ketahui dalam menjalankan seleksi ini, tinggal play. Sama dengan yang tadi, kalau misalkan muncul pada saat menjalankan action ini kemudian nanti muncul warning seperti ini, berarti tidak ada area yang warna putih di foto tersebut. Tapi di contoh ini ada area yang berwarna putih seperti ini. Kemudian yang basic action yang terakhir adalah semua area yang lebih terang dari mid-tone. Jadi lebih terang dari mid-tone ini, semua areanya akan dia seleksi. Jadi semua area yang lebih terang dari mid-tone akan dilakukan seleksi seperti ini. Oke, sekarang kita lihat contohnya dibuat di foto. Misalkan foto seperti ini, saya bisa tahu area mana di foto ini yang merupakan area yang mid-tone, tengah-tengah. Jadi tinggal select action mid-tone, klik, maka ini yang diseleksi adalah area midtone-nya. Jadi kita bisa lihat di layernya, saya buat layer baru dan Ctrl J, jadi melakukan copy layer berdasarkan seleksi. Kita lihat kalau ini dimatiin, ini adalah area-area midtone di foto. Oke, misalkan pada contohnya di sini saya ingin membuat area yang gelap ini menjadi lebih terang. Jadi mungkin yang area gelap ini masuknya ke level -1, tinggal select optionnya, kemudian play. Secara otomatis semua area yang masuk ke area yang gelap level -1 akan terseleksi. Kemudian bisa saya buat lebih terang, misalkan pakai curve. Anda lihat gimana perubahannya, hanya mempengaruhi area yang masuk ke area level -1, tidak mempengaruhi yang level -2 maupun midtone atau level yang lain, hanya mempengaruhi area tersebut. Jadi misalkan ingin saya buat lebih terang seperti ini. Oke. Kemudian contoh lain, misalkan saya ingin membuat warna area yang lebih terang seperti ini dibuat lebih terang lagi. Misalkan ini kalau kita lihat awan ini mungkin masuknya ke bright level 1. Kita coba, kemudian jalankan actionnya. Kita lihat secara otomatis diseleksi, termasuk area lain yang masuk ke dalam area level +1. Kemudian kita buat lebih terang, misalkan pakai curve. Kita lihat yang terang hanya area yang diseleksi tadi, misalkan seperti ini. Kalau kita lihat maskingnya yang dibuat oleh seleksi tadi seperti ini. Kita lihat area yang diseleksinya adalah area yang masuk ke level +1. Kalau misalkan kita tidak ingin mempengaruhi bagian bawah, hanya awannya saja yang lebih terang, tentu bisa kita lakukan dengan mudah menggunakan brush. Karena saya menggunakan adjustment, jadi saya tinggal menggunakan brush warna hitam, kemudian saya tinggal brush bagian yang tidak ingin saya rubah, jadi seperti ini. Kalau kita lihat sebelum, seperti ini. Oke. Kemudian contoh aplikasi lain yang berguna juga untuk mereka yang sering atau suka meretouch fotonya. Kadang-kadang kita melakukan proses retouch, kemudian di hasil akhirnya kita tidak sadar kalau ada area yang overexpose atau underexpose karena proses retouch kita, atau pada saat pemotretan. Contohnya di sini kita buat sebagai contoh aja, misalkan foto ini mengalami overexpose seperti ini. Misalkan hasil akhir, ini adalah hasil akhir proses retouch kita seperti ini. Kita bisa cek apakah ada area yang overexpose atau area yang kehilangan detail karena terlalu terang dengan menggunakan action yang ini, white area with no detail atau overexpose. Kita jalankan actionnya, kemudian oke, continue. Maka secara otomatis area yang berwarna putih yang overexpose akan terseleksi. Jadi kita tahu bahwa proses retouch kita atau proses fotografi kita mengakibatkan foto itu mengalami area-area yang overexposed atau kehilangan detail karena terlalu terang. Begitu juga sebaliknya, kalau ternyata terlalu gelap, misalkan kita buat seperti ini contoh aja. Jadi hasil retouchnya seperti ini. Kita bisa cek apakah ada area yang kemudian jadi terlalu gelap sehingga jadi warna hitam, kehilangan detailnya sama sekali, dengan menjalankan action yang black area with no detail. Tinggal klik. Oke, maka secara otomatis area yang berwarna hitam yang kehilangan detail akan terseleksi. Jadi kita tahu ada area-area yang perlu kita perbaiki karena kehilangan detail, apakah itu karena dia overexpose atau underexpose, dengan menggunakan action ini. Kemudian di ini basic action-nya ada 9. Kemudian ada basic action with curve adjustment. Ini pada dasarnya sama saja dengan basic action di atas, cuma di akhir tahapnya itu secara otomatis saya tambahkan curve adjustment. Jadi Anda tinggal merubah curve-nya. Jadi contohnya misalkan saya ingin membuat area yang gelap ini menjadi lebih terang. Oke, jadi misalkan saya pilih area yang gelap ini adalah level -2. Kemudian jalankan action-nya. Secara otomatis akan muncul curve seperti ini. Jadi saya tinggal akses adjustment curve-nya, kemudian tinggal saya rubah, kita buat lebih terang misalkan seperti ini. Jadi secara otomatis dibuatnya dalam satu grup seperti ini. Ini grupnya disebutnya level -2 dan hanya mempengaruhi area yang -2. Di sini Anda bisa kasih curve, atau kemudian kalau yang lain mungkin Anda bisa kasih exposure misalkan, juga bisa. Anda tinggal rubah exposure-nya. Semua itu akan berada dalam grup yang secara otomatis dibuat khusus untuk area level -2 di sini. Jadi Anda bisa lakukan perubahannya di sini. Sedangkan untuk action berikutnya, saya sertakan bonus action, ada 4, yaitu Tomato Delight, Sunrise Toaster, Moscow Breeze, dan Blue Fridge. Yang 2, Tomato Delight dan Sunrise Toaster ini memberikan efek lebih hangat atau warm, sedangkan Moscow Breeze dan Blue Fridge itu memberikan efek lebih dingin atau cool. Jadi contohnya misalkan pada foto ini saya ingin membuat area gelapnya. Area yang gelap dari foto ini, itu misalkan di sini adalah semua area yang lebih gelap dari midtone. Saya pilih, kemudian saya select. Ini saya buat lebih dingin, lebih cool. Saya pakai misalkan Moscow Breeze. Hasilnya seperti itu. Sedangkan area yang lebih terang di foto ini, misalkan saya select dengan menggunakan ini. Semua area yang lebih terang dari midtone. Ini saya matiin dulu. Kenapa saya matiin dulu? Supaya efek yang sebelumnya tidak mempengaruhi seleksi yang akan kita lakukan di action ini. Jadi saya matiin dulu. Kemudian kita pilih all area brighter dan midtone. Jadi semua area yang lebih terang dari midtone. Kemudian jalankan. Kemudian area yang lebih terang dari midtone ini saya ingin kasih efek lebih hangat atau warm, misalkan dengan Sunrise Toaster. Digabungkan dengan efek yang sebelumnya, Moscow Breeze. Hasilnya seperti ini. Jadi ada efek cross processingnya. Oke, demikian cara penggunaan action dari Luminosity Selection ini. Jadi sekali lagi, action ini adalah memudahkan kita untuk memilih area-area di dalam foto berdasarkan luminosity-nya, jadi berdasarkan tingkat terang gelapnya. Selama ini kita bisa melakukan seleksi hanya berdasarkan warna atau bentuk, tapi kita juga bisa melakukan seleksi berdasarkan terang gelap dari foto tersebut. Ini memudahkan kita ketika kita melakukan proses retouch terhadap tonal dari foto. Jadi misalkan area yang gelap ingin kita buat lebih terang, atau kita buat lebih gelap, hanya khusus untuk area yang kita pilih sebelumnya. Oke, terima kasih telah melihat tutorial ini. Silakan Anda download action-nya. Dengan saya Bisma dari fotografidesain.com. Sampai bertemu di tutorial berikutnya.